Ketemu lagi kita. Hari ini saya akan bercerita sesuatu atau berbagi sesuatu mengenai. Okay, jadi hari ini saya mau bercerita, mau berbagi tentang sebuah mesin ajaib yang kurang populer di Indonesia. Ya, mesin ini saya anggap ajaib karena saya belum pernah lihat mesin ini sebelumnya. Pertama kali saya ketemu mesin ini itu sekitar 4 tahun yang lalu. Waktu itu saya lagi masih sekolah, masih kuliah, lagi pertukaran pelajar di Praha, Republik Ceko, dan ketemu dengan mesin ini. Saya kira itu mesin super canggih dengan teknologi yang super canggih, kok bisa ada mesin seperti ini. Tapi ternyata mesin itu sudah ditemukan sejak 1850. Pertama kali ditemukan oleh penemunya itu tahun segitu. Kemudian dikembangkan sampai jadi seperti sekarang ini. Dan mesin ini sudah sejak 1970 itu lumrah sekali dipakai di negara Amerika dan Eropa. Dan bahkan ada yang ngata, ada apa namanya tuh, ada statement yang bilang kalau di tahun 2012 itu sekitar 75% rumah di Jerman dan negara-negara maju Eropa lainnya sudah menggunakan atau menginstalasi mesin ini di setiap rumahnya. Mesin apa itu? Mau tahu? Penasaran? Makanya pantengin terus channel ini. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan komen video yang ada di Kufaku channel. Oke, let's check it out. Yap, ini dia mesinnya. Mesin pencuci piring alias dishwasher atau bahasa sininya dishmachin. Seperti apa mesinnya? Yuk kita lihat. Oke. Tada. Iya, jadi ada rak buat piring, gelas. Ini untuk sendok, pisau, garpu dan lain-lain. Untuk piring-piring kecil, piring besar dan lain-lain. Kemudian di atas ini biasanya bisa diletakkan gelas, sendok-sendok yang lebih besar atau apapun. Kemudian ini dia. Jadi ini dan ini juga itu tempat keran air yang kecil tapi kencang. Kemudian nanti waktu mesinnya berproses dia nyemprot dengan sangat kencang. Kencang sekali. Super kencang. Kemudian juga air yang digunakan hangat sekali, sekitar 70-80 derajat Celcius. Bukan hangat lagi sih itu, tapi panas sekali. Kemudian ini adalah tempat deterjennya, iya, tempat sabunnya, sabun cuci piring khusus mesin. Jadi bukan pakai sabun cair yang biasa ya, pakai sabun yang khusus. Ini dia bentuknya. Jadi seperti pil, kemudian kita tinggal masukkan ke sini, kemudian tutup. Oke. Terus kita load piring-piring yang mau kita cuci. Itu dia barangnya. Oke, mari kita masukkan bersama-sama. Oke, jadi barang-barangnya udah di barang-barangnya.
Piring-piring kotor udah dimasukin semua. Ini dia. Biasanya saya nggak masukin pas mau nyuci baru masukin sih. Tapi saya habis makan bilas sedikit karena kalau nggak dibilas nanti kotoran-kotoran makannya bisa nyangkut. Jadi dibilas sedikit, kemudian masukin, dikumpulin aja nanti pas sudah penuh, tinggal masukin sabun, terus hidupin mesin, beres. Oke, jadi tapi sayangnya nggak semua alat dapur bisa dimasukin ke dalam sini karena mesinnya kurang bersahabat untuk benda-benda seperti kayu karena keras sekali tekanan dan suhunya bisa bikin kayunya retak. Kemudian keramik atau barang-barang dapur antik lainnya bisa merusak gambar, cat atau pola yang ada di keramik tersebut. Kemudian untuk benda-benda tajam juga kurang bagus karena bisa bikin tumpul. Jadi pisau atau gunting atau apapun yang dipakai di dapur sebaiknya dicuci manual. Kemudian juga plastik. Plastik yang disposable. Ya, karena ini lumayan panas. Jadi kalau masukin plastik, plastik-plastik yang memang bisa dipakai untuk berulang kali nggak masalah. Oke. Iya. Mari kita putar mesinnya, kita hidupkan. Sebelum saya hidupkan mesinnya, saya ingin bahas sedikit ini mengenai kenapa mesin seperti ini kurang populer di Indonesia. Ya, padahal ini sangat memudahkan sekali untuk urusan dapur. Ya, terutama buat ibu-ibu, mak-mak di rumah. Kalau menurut saya pribadi, mungkin salah satu beberapa penyebabnya adalah yang pertama, harganya yang masih relatif mahal. Ya, masih relatif mahal di Indonesia. Kalau saya lihat, agak susah sih kalau cari di mall, di alat-alat dapur, di toko-toko. Tapi saya sudah lihat di toko online, itu harganya bervariasi. Tapi ya lumayan mahal, belasan juta sampai 20 juta. Ada yang 15, ada yang 20, yang paling saya lihat paling murah yang bagus 10 jutaan. Ya, itu kan lumayan mahal kalau untuk mesin-mesin di dapur. Kalau dibandingin mesin-mesin lainnya, misalnya kayak kulkas 1 jutaan lebih dikit udah dapat yang lumayan. Kemudian microwave juga 1 jutaan lebih dikit ya udah dapat lah lumayan bagus. Kemudian apa lagi? Mesin cuci. 1 jutaan juga udah dapat. 3 juta udah. Wih, keren banget mesin cucinya. Jadi ya masih harganya yang lumayan mahal. Kalau di sini mesin cuci sebagian besar, mesin cuci piring ini maksud saya, sebagian besar adalah fasilitas dari setiap apartemen yang kamu sewa. Jadi pada umumnya kalau kamu sewa apartemen, biarpun itu apartemen kecil yang cuma fasilitas untuk 1-2 orang, umumnya sudah terdapat atau sudah disediakan mesin cuci piring. Jadi kita nggak perlu beli lagi. Ini sudah including biaya sewa. Oke. Okay. Kemudian selain itu juga sabunnya di Indonesia mungkin masih susah dicari. Dan lagi-lagi saya coba searching di toko online, harganya lumayan. Untuk 30 tablet yang tadi itu, yang kecil itu, harganya sekitar 200 ribu rupiah. Jadi ya, lumayan kan? Kata ibu-ibu di rumah, mending aku cuci pakai tangan aja. Beres. Yang kedua mungkin masalahnya dengan electricity, dengan listrik. Ya, listriknya lumayan gede dan prosesnya juga cukup lama. Kalau bervariasi sih, tapi untuk mesin yang ada di belakang saya ini, itu waktunya dibutuhkan sekitar 2 jaman. 2 jaman. Jaman old sama jaman now. Garing. Maksudnya sekitar 2 jam. Ya, sekitar 1 sampai 2 jam. Ya, bayangkan dengan mesin hidup selama 2 jam pasti akan nambah biaya listrik, terutama di negara kita listriknya kan lumayan mahal. Tapi kalau di sini listrik lumayan murah, terjangkau, kemudian juga
saya nggak tahu deh, kayaknya nggak ada batasan. Karena kalau saya hidupin semua mesin yang ada di apartemen ini, nggak korslet. Jadi karena kalau dulu saya takutnya kalau udah hidupin mesin ini, mesin cuci, TV, lain-lain, semuanya nanti yang ada malah kontaknya jatuh dan mati lampu. Sekarang mesinnya sudah selesai, sudah beres, dia sudah membersihkan semua piring-piring yang ada di dalam. Mari kita lihat, kita matiin dulu, kemudian kita buka. Masih basah, tapi sudah bersih. Sendok-sendoknya juga sudah kembali mengkilat. Hai, sorry. Oke, itu dia tentang mesin ajaib yang kurang populer di negara kita. Oke. Jadi sampai di sini dulu video kita hari ini. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share video-video di Kufaku Channel, karena nanti saya akan share lebih banyak lagi hal-hal menarik dan bermanfaat. Ya, mudah-mudahan aja bermanfaat. Oke, sampai ketemu lagi. Salam satu cinta, cuma kamu. Mati kali. Bye.